Halo, jumpa lagi dari channel Daniel Marbo. Kali ini saya akan membahas tentang ojol lagi, tentang Gojek. Kali ini saya dapat info dari teman tentang akun joki karena terlambat permuka, jadi auto suspend langsung menuju PM. Oke, kita dengarkan dulu voice dari teman yang lagi bermasalah. Inilah suara voice-nya. Buat kawan-kawan yang lagi masih pakai akun joki, saya tadi pagi pertama saya buka aplikasi joki akun Gojek saya. Saya jalankan atau saya ngebit. Tiba-tiba di pertengahan jalan minta firmuk, jadi saya matikan data, saya datangi orangnya, minta firmuk, terus lolos, sukses. Nah, saya pergi lagi untuk jalan ngacari orderan, tiba-tiba minta lagi dia. Ya, sampai di depan Pondok Uri tadi, sempat tadi jumpa sama si Andi. Nah, saya balik lagi ke promo, minta firmuk lagi sama si kawan itu yang punya akun asli. Nah, setelah udah firmuk kedua kalinya, tidak sukses. Jadi saya tunggu 15 menit, saya masukkan lagi nomor, maka nomor saya tidak bisa terbaca lagi. Nah, barusan ini saya telepon CS, jawaban dari CS karena saya telah melakukan keterlambatan firmuk, jadi udah otomatis dicurigai akun joki. Nah, maka akun saya atau akun joki tidak bisa lagi diakses atau sudah PM putus dari mitra. Ini buat kawan-kawan yang lagi pakai akun joki, tolonglah berhati-hati ya. Ya, demikian dan terima kasih. Oke, sudah mendengarkan suara dari voice keluhan dari teman kita. Cara mengatasinya, coba dulu lakukan foto pemilik akun tersebut. Oke, seperti saya ini. Nah, ini. Jadi ini kucuci dengan seharga 10.000. Nah, kalau nggak bisa lagi, nggak tahu lah. Cuman itu aja yang bisa ku harapkan, himbauan kepada pengguna akun joki. Nah, kalau dekat tetangga rumah masih enak lah ya. Tadi katanya tadi setengah jam terlambat perumah. Gara-gara sering-sering terlambat formuk, jadi operator Gojek mencurigai akun tersebut. Tapi nggak tahu lah, mungkin lah nggak tahu lagi memberikan alasan, memberikan solusi yang kuat bagi pengguna akun joki. Udah pandai-pandai lah kita ya. Sekian dulu dari saya, dari channel Dani Marbun. Soalnya saya sudah tamat dari akun Gojek, tapi sekarang masih akun joki. Nah, karena kebetulan akun joki saya belum bermasalah. Oke.